siapa yang lebih cepat dari jet? Bucin yang ngebalas chat doi. Salah. Bucin yang ngebalas. Yang lebih cepat dari jet adalah mental. Mejua-jua kita krin anakku, jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Pastinya jangan lupa pencet tombol lonceng juga biar dapat notifikasi. Cus. Hey. Balik lagi di Receh Battle kami Bojek dan sekarang kita ada di Pontianak. Suaranya malam itu. Dan sekarang kita udah ada peserta Receh Battle, ya. Dua kubu, kubu Martin sama kubu Ibo. Iya. Ya. Kubu Ibo ada 5 orang, kubu Martin ada? Ya pasti sama aja. Oh, sekalanya Ibo lah kamu. Iya. Kecuali Ibo pengen orang. Kita juga menghadirkan seorang legenda. Dibangunkan dari tidurnya. Yang dulu kata papa saya pernah ada ternyata asli. Bisa dipegang. Yosi Bokalo. Terima kasih. Kita akan mulai langsung saja di babak pertama. Pertanyaannya adalah pemain bola yang legendaris. Dia. Belum aja udah gak tahu. Terus ada pemain bola legendaris. Iya. Dan dia memiliki produk makanan. Legendaris dia. Sekarang pun masih main. Oke. Siapakah dia? Nama produk makanan dari seorang pemain sepak bola legendaris yang masih main. Messi. Hah? Messi. Betul. Apa? Jawabannya betul enggak? Kenapa? Kenapa? Kenapa ayo? Si Ceres. Ya, anda benar. Iya. Eh, ini lebih ke soal ujian ini kayaknya ya. Ya, anda benar. Apa lagi? Oke. Silakan. Saya kan? Iya. Iya. Binatang apa yang banyak maunya? Binatang apa yang banyak maunya? Harimau. Ya, Anda benar juga. Belum. Benar enggak? Keren emang putar jalan. Salah. Kutu. Hah? Kutu. Kutu. Kenapa? Apa? Aku tak bisa digituin, aku tak bisa diginiin. Kutu bisa. Aku tuh gak bisa diginiin. Enggak, bukan gitu harusnya. Gimana? Gini, jadi hewan-hewan apa yang banyak mau? Apa? Kutu. Kenapa? Kutu gak bisa diginiin, kutu gak bisa digituin. Gitu loh, ya? Bisa gitu ya? Nah, ini jagoan gue nih. Taruh. Cek dulu ini kuat gak kursinya. Kuat. Dia akan korban soal di situ. Biasa. Ayo. Siap. Sherwin akan melawan Iqbal. Waktu ketawa Anda dihentikan dari sekarang. Silakan. Aduh. Kenapa? Bola basket dimainkan dengan tangan. Jawab. Udah salah-salah aja masih salah. Karena agar supaya. Kenapa Anda ketawa? Karena agar supaya orang bisa main bola basket terkait tangan. Betul atau tidak, Jarwin? Jawabannya salah. Lah. Ya. Jangan terlalu dekat, dia bisa naksir. Kalau dimainkan pakai kaki, itu namanya sepak bola. Lanjutkan. Opa, yang apa pasti bilang apa gitu. Wah, gini deh, mana teman sekolahnya ada yang bisa ngatiin gak? Gak ada yang mau ngaku teman sekolahnya ini. Opa apa? Udah gak diakuin. Bilang
Coba apa, udah jawab aja lah. Apa jawab apa gitu? Apalah jawablah. Upain dari Korea yang enggak bisa bahasa Indonesia. Oh. Gimana jawabannya betul enggak? Apa pasti bisa bilang bahasa Indonesia. Oh. Waduh. Jadi jawabannya adalah apa jawabannya? Karena kan kakek saya opa. Jadi dia bisa bilang bahasa Indonesia. Eh bukan itu bukan jawaban. Itu harus jawabannya. Itu bukan jawabannya. Ini jawabannya nih. Tunggu, tahan. Oke. Okay. Ini adalah opa yang biasa di MNC TV. Beribu-ribu berjalan. Itu pertanyaan apa ya? Apa kasih tahu? Sejenis teka-teki silam. Teka-teki silam. Okay. Oh, clue. Beribu-ribu apakah itu? Nah, mungkin gitu kali ya. Beribu-ribu berjalan. Apakah itu? Ibu-ibu berjalan. Beribu-ribu berjalan. Oh, beribu-ribu berjalan. Beribu-ribu berjalan. Ibu-ibu berjalan. Dengar lagi dong. Ulat kaki seribu. Ulat kaki seribu. Ya. Selamat Anda menang. Hah? Oh, betul. Betul. Wow. Oke. Tahan. Pertanyaan dari Mona. Kenapa ular selalu melingkar di pagar? Kenapa ular selalu melingkar di pagar? Karena tugas ular salah satunya adalah melingkari hati seseorang. Aduh, biasa dilingkari ular hatinya. Salah satu tugas ular adalah melilit apa yang dia lihat. Melilit apa yang dia lihat. Jawabannya bagaimana, Mona? Kurang. Karena itu adalah hobi dia. Hobinya melingkar ular. Hobi ular melilit. Yeah. Dikasih jawabannya. Oke, jawabannya apa? Karena ular melingkar di pagar Pak Umar. Silakan pertanyaan pertama dia dulu. Oke, siap. Kenapa orang main biliar bolanya disodok pakai kayu? Stick. Kenapa orang main biliar bolanya disodok pakai stick? Jangan ketawa. Mikirin dulu jawabannya apa? Kalau ditiup pakai angin kapas. Kalau ditiup pakai angin kapas. Salah. Karena kalau dilempar masuk rumah sakit. Ini masih ada lanjutan. Oh, iya, kenapa masuk rumah sakit? Karena bola biliarnya dilempar ke kepala bapak kamu. masih ada lanjutan. Ini udah mulai bawa keluarga ini ya, Pertanyaan terasa, nggak selesai ini. Apa yang lebih cepat dari jet? Bucin yang ngebalas chat doi. Salah. Yang lebih cepat dari jet adalah mentah. Sebentar, tolong dibersihin dulu ini. Tadi dia terlalu menghayati ngomong mencret. Langsung, pertanyaan. Hewan apa yang lucu? Dinosaurus? Salah. Salah. Absolutely salah. Absolutely.
Sok banget pakai bahasa Inggris. Hewan yang lucu adalah ayam goyeng. Ayam goyeng. Hah? Oh, udah lah. Tunggu. Kenapa ayam goyeng? Lucunya di mana? Pengen tahu nih, maaf ya. Karena udah lah. Dia selalu ditawakan. Udah yuk, ya ayam goyeng. Udah belum. Ayam goyeng sudah balas. Negara apa yang buruk? Indonesia. Belum nggak selesai. Belum emosi. Negara apa yang? Negara apa yang hurufnya double? Yang hurufnya double. Negara apa yang hurufnya double? Yo. Salah. Oke. Coba lagi. Apa? Coba lagi atau jerah? Enggak. Ih, sama. Salah lagi. Jawab yang betul. Betul dong. Tidak langsung. Ya. Britania ya. Semuanya Inggris deh. Sama, cuma ganti nama aja. Terlambat ya. Terlambat. Jadi kingdom. Bukan. Sama. Sama. Salah udah. Jawabannya adalah. Jawabannya adalah Uganda. Oke, demikianlah receh batal dari Pontianak. Ini jujur aja receh batal yang paling bikin pusing. Iya, tapi karena Dian yang tidak diakui oleh kawan-kawannya. Lu nggak marah soalnya dia. Tapi thank you banget anak-anak Pontianak, kelihatan sangat kreatif ya. Karena memang tujuan dari Rage Battle adalah membuat orang tertawa. Jadi kadang-kadang gak lucu pun asal ada unsur lucunya itu kadang-kadang bikin orang ketawa. Gimana gak lucu tapi ada unsur lucu? Iya, dari sisi yang lain. Jadi belum tentu pertanyaan itu yang membuat orang ketawa kan? Iya. Tapi gesture-gesture menjawab dengan ngaco itu juga bisa bikin out of the box lah ya pikirannya. Iya, betul. Oke, jadi kita akan hadir lagi di kota-kota lain. Kita dulu hasil. Dewan juri. Dewan juri nih. Sorry. Waduh. Oh, gak mau naik, malu. Baik, pemenangnya untuk Rece Battle versi Pontianak adalah tim Martin. Sudah, bisa tidak gugat. Tidak bisa. Juri berat sebelah. Kalau penonton ada tidak setuju bisa ditulis. Oh, harusnya tim ibu yang menang. Iya, orang tadi kita yang tahun. Udah. Ya, pokoknya gak apa-apa, pokoknya karena tim kita menang nanti boleh makan siang. Oke. Sama ini juga boleh. Pasti gara-gara pertanyaan Opa nih menang. Opa. Oke, kalau gitu. Iya. Sampai di sini juga perjumpaan kita. Oke, siap. Kenapa harus begitu? Oke, thank you for watching untuk semuanya. Thank you juga semua di sini udah main. Thank you Pontianak, udah seru banget. Iya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you, bye-bye.